teman-teman, jumpa lagi sama aku di sini. Welcome to Tekno YouTube channel. Jadi hari ini ceritanya aku mau beli yang namanya pancok bumi, guys. Jadi di sini udah ada penjualnya di seberang jalan, guys. Jadi kita langsung aja lihat. Nah, di sini udah ada penjualnya di seberang jalan. Nanti bakal aku samperin, bakal aku coba dan sambil nanya-nanya ke pedagangnya, guys. Langsung aja kita les daripada penasaran, ya kan? Guys, jadi hari ini aku udah ada di tempat lokasinya di Pancong Lumer, jadi kita langsung temuin aja. Di sini udah ada topinya nih ya, Pancong Lumer, guys. Halo kakak, aku mau beli Pancong Lumernya, masih ada nggak? Satu porsinya berapa? Ada rasa apa aja? Terus? Kalau rasa yang tertinggal ada nggak? Nggak ada ya. Ya udah beli. Kalau rasa coklat itu namanya apa? Coklat. Bikin dua aja ya. Ya satu rasa yang pernah ada, yang kedua rasa yang tertinggal. Oke guys, jadi di sini cara membuat pancong lumernya, ini kakaknya lagi membuatnya, guys. Itu satu porsinya ada berapa? Isinya berapa? Ada 6 ya? Oke, kita spillnya dulu. Tuh, ini pancongnya, guys. Biasanya pakai gula ya? Adonannya pakai gula. Cuma kan kayak pancong dulu kan biasanya? Iya. Kayak pakai gula doang ya kan? Iya. Ini pancong 2023 nih kan. Tuh, lihat tuh. Sekarang lebih ke toppingnya biar. Toppingnya ya. Oke. Okay. Soalnya nanti kan ada tambahan kental manis. Oh gitu ya. Manis. Oh, udah lama jualan di sini? Satu bulan. Soalnya baru lihat sih. Ya. Baru satu bulan ya. Oke, lagi proses goreng, guys. Oke, teman-teman, jadi di sini ini namanya apa, Kak, nih? Ini. Toppingnya ya, Kak, ya? Banyak rasanya pokoknya, Kak, ya. Untuk sementara itu ada 8. Ada 8. Nah, ini dia teman-teman pancoknya nih ya, Kak. Disini. Bentuknya masih sama ya kayak yang dulu gitu. Katanya cetakannya sama. Cetakannya sama ya. Dan ya, boleh kenalan dulu namanya siapa, Kak? Namanya Umama. Siapa? Umama. Umama, oh namanya Umama, teman-teman nih. Yang mau beli pancong lumer pokoknya ada di Jalan Abdul Latif ya kan? Jalan Abdul Latif kan ini? Tepatnya di depan nasi uduk Ibu Mail nih, guys. Nah, ini pancong yang setengah mateng nih, kita sebut dulu ya kan. Kalau ini yang ini mateng ya, Kak, ya? Satu porsinya itu ada 6 ya kan? Dan di sini ramai banget, guys. Ada yang beli juga ya kan? Oh, berapa rasa apa? Rasa. Oh, itu dimentekain lagi. Sama matang aja. Tinggal kasih toppingnya ya. Nah, pancongnya lagi dikasih toppingnya sama kakaknya, ya kan? Choco crunchy, guys. Pokoknya nanti kita bakal cobain, ya kan? Dan ini ada strawberry. Lagi diolesin pancongnya, guys. Sama kakaknya nih. Itu yang setengah mateng ya? Ya udah deh. Kental banget ya.
Ini cara buatnya seperti ini ya, sama aja kayak dulu. Cuma beda di toppingnya aja sih. Oke guys, jadi pancongnya udah jadi, bakal aku cobain nanti. Makasih Kak ya, udah membuatnya gitu kan. Spesial ya kan? Spesial nggak? Spesial ya? Ya udah, semoga cepet habis ya kan. Buka jam berapa ini Kak? Bukanya itu tergantung, soalnya nyesuaiin sama jadwal pulang. Oh, Kak kan kuliah? Kuliah juga, di mana Kak kuliahnya? Umpam Serang. Ya udah kayak, makasih kayak. Oke teman-teman, jadi pancongnya itu udah ada di depan mata ya kan. Ada rasa keju di sini. Nih, lihat dulu sini. Nah, ini pancong nih guys. Ini rasa keju dan ini rasa tiramisu ya kan. Jadi di sini pancong lumernya itu langsung dicobain aja ya kan. Langsung aku makan. Ada yang mau enggak nih buat kalian nih, ya kan, pancong lumernya nih guys gitu kan. Oke, jadi bakal aku cobain ya kan, aku bakal cobain yang namanya pancong lumer tiram apa keju dulu ya kan, keju, rasa keju lumer kayak begini ya kan, mantep ya kan. Jadi aku bakal cobain, jadi satu porsinya itu ada 6 ya kan. Oke, jadi bakal aku cobain guys. Bukan aku. Udah. Langsung aja kita cobain ya kan. Pancong yang rasa kejunya. Biasanya ini kayaknya pancongnya pancong tahun 2023 ya. Beda dengan zaman yang dulu cuma dikasih gula ya kan, kasih gula. Cuma di sini di tahun 2023 beda ya kan. Tapi nggak tahu nih rasanya kayak gimana ya kan. Ini buat kalian nih guys. Makan dulu ya, jadi bakal gue cobain rasanya seperti apa. Ini ntar dulu ya buat kalian. Enak banget nih, enak banget pancong lumernya, rasa keju yang bakal gue rasain nanti. Dan di sini masih ada tiramisu ya, bakal aku cobain ya, bakal aku bagi-bagi. Gue cuma beli 2 porsi aja ya. Enak banget. Tapi bentuknya sih sama aja. Dan sekarang aku bakal cobain yang namanya rasa tiramisu nih guys. Bentuknya sih sama aja seperti ini ya kan. Cuma bedanya pancong lumer itu mungkin ada toppingnya aja sih. Dan di sini banyak toppingnya sebenarnya. Dan aku pilih yang rasa keju dan tiramisu. Jadi tadi kan rasa keju udah aku cobain ya kan. Sekarang rasa tiramisunya bakal aku cobain guys. Jadi langsung aja kita cobain ya kan. Mari kita makan. Nih buat kalian aku suapin nih guys. Nih bukan pancong ini, aku potong nih buat kalian juga. Jadi jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan komen ya guys. Aduh banget gak? Cocok banget buat temen ngopi sebenarnya ya kan, sambil ngopi gitu. Kopinya nggak ada ya kan, belum aku seduh kan. Jadi makan pancongnya aja dulu gitu kan. Pokoknya jangan lupa untuk beli ya kan, tepatnya di Jalan Abdul Latif di Kota Serang pastinya. Murah banget pokoknya, jangan lupa untuk beli. Rasanya enak banget ya kan. Jadi aku udah cobain 2 rasa. Rasa yang pernah ada dan rasa yang tertinggal guys. Oke guys. Mungkin segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya. Dadah semuanya. Bakal aku cobain kuliner lainnya. Bye.